Rioni alumni SMP Yayasan Pembangunan Sangkulirang atau YPS dan sekaligus memperingati 50 tahun usia SMP YPS Sangkulirang yang digelar pagi tadi pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, Minggu 19 Januari di Ballroom Hotel Mesra Samarinda. Kegiatan reuni tersebut dihadiri oleh Gubernur Kaltim Isra Nur, pemilik Hotel Mesra Haji Rusli, pendiri SMP YPS Sangkulirang Abdul Samad, dan seluruh alumni dari angkatan tahun 1968 sampai angkatan 2018. Pada kesempatan reuni tersebut, Gubernur Kaltim Isra Nur dalam sambutannya menyampaikan keberhasilan dari alumni SMP Yayasan Pembangunan Sangkulirang yang sudah banyak menyumbangkan kontribusi terhadap Kalimantan Timur. Tentu ini adalah sebuah sejarah yang besar, sejarah yang penting bagi kita semua. Saya ingin sampaikan pada kesempatan ini agar apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Haji Rusli, saya kira peluang bagi kita untuk juga mengikuti jejak-jejak seperti itu. Jadi jangan kita merasa saya tidak punya kesempatan lagi. Saya tidak punya cukup kemampuan. Saya tidak ada waktu. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini bagi warga Sangkulirang. Kita harus bisa percaya diri, harus bisa kita mensejajarkan diri, bukan berarti menyombongkan diri. Ketua Kerukunan Warga Sangkulirang atau KWSKT Abdul Samad mengatakan bahwa reuni SMP YPS dalam setiap kegiatan reuni juga mengikut sertakan KWSKT sebagai organisasi paguyuban Sangkulirang yang sebagian besar alumni dari SMP YPS. Kami dari Kerukunan Warga Sangkulirang kebetulan mendapat tugas dari pembina itu mengadakan reuni untuk tahun ini. Sebetulnya reuni itu sudah yang kelima. Nah, sejak tahun 1976 itu yang dinamakan adalah Swindu. Nah, kebetulan semua yang kita libatkan itu bukan saja untuk reuninya SMP YPS, tapi kita bersatu sama SMP Negeri. Karena SMP Negeri itu cikal bakalnya, jadi itu kena SMP YPS yang ada. Menurut Ketua Panitia Kegiatan Reuni Haji Alwi, pada saat diwawancara oleh awak media, dia mengatakan bahwa SMP Yayasan Pembangunan Sangkulirang sudah banyak melahirkan alumni yang cukup berprestasi di Kalimantan Timur. Yayasan Pembangunan Sangkulirang untuk dihidupkan lagi dan akan membangun SMP yang berkualitas di Sangkulirang. Ada rencana tuh tanahnya 6 hektar. Secepatnya setelah saya selesai sakitnya mungkin saya garap lagi itu. Secepatnya. Berarti sudah tersedia tanah? Sudah ada 6 hektar. Disumbang sama Pak Haji Rusli. Disumbang. Asal untuk Yayasan Pembangunan Sangkulirang. Karena di yayasan itu banyak yang mencetak kepala dinas, beberapa kepala dinas, beberapa sekda, ada bupati, ada gubernur. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sekarang Pak Isra Nur itu alumni SMP YPS. Dari Hotel Mesra Samarinda, acara reuni Akbar SMP YPS Sangkulirang, KIA TV Kaltim, Nadia Akbar mengabarkan.